Sudah, Gus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN. Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama kameramen Rocky dalam keadaan sehat walafiat. Guys, di sini saya mau mendatangin seseorang, guys. Namanya Mbah Sandio kalau nggak salah itu. Mbah Sandio ya kan? Iya, Gus. Nah, dia ahli perpeletan dan ahli pasang susuk. Terus dia itu juga ahli di bidang santet menyantet, guys. Saya jauh-jauh dari Bali. Wih, ceritanya ini saya dari Bali, guys. Nama saya Petro. Nama saya Petro. Oke, guys. Seperti biasanya, tidak lupa kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selawat, lanjut kita doa al-khamsatul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wafatimah. Salawat, salawat, salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Guys, tanggal 8, 9, 10 saya ada di Jakarta bersama tim, guys. Ada di Cibubur. Kalian kalau pengen ikut pengobatan massal dan gemblengan ataupun ijayan ilmu hikmah, pembelajaran ilmu hikmah secara massal, kalian bisa mendaftarkan diri ke sini ya. Hubungi admin. Cuman gini, guys, saya ingin mengingatkan untuk kalau lewat GPS itu areanya, wilayahnya ikutnya Bogor, tetapi tempat yang saya duduki nanti itu ikutnya Cibubur. Dan saya ingin promosi, ini saya punya madu, madu besar ukuran 500 mili alias setengah liter. Ini madu Asmaul Husna ya. Madu Asmaul Husna, di sini khasiatnya buahnya tolak sihir, tolak santet dan sebagainya untuk mengharmoniskan rumah tangga yang tadinya rumah tangganya nggak beres, ini bisa mengonsumsi ini. Terus dan untuk asma dan sesak nafas dan sebagainya, asam lambung dan sebagainya, terus sihir, pelet, santet, gendam dan sebagainya, konsumsinya ini solusinya. Terus saya juga punya madu yang kecil. Nah, kalau yang besar ini harganya Rp350.000, belum termasuk ongkir. Bisa COD, bisa lewat Shopee, nah, bisa lewat admin. Nomornya ada di bawah yang jalan-jalan putih ini loh, guys. Jalan-jalan yang putih itu nomornya. Terus yang madu kecil ini namanya madu tunggal. Di dalam madu, botol madu ini terdapat fermentasi bawang tunggal. Bawang tunggal ini manfaatnya banyak, guys. Manfaatnya banyak. Ini ukuran 250 mili. Dan ukurannya ada manfaatnya adalah untuk jantung, paru-paru, terus asam lambung, terus migrain,
terus sesak nafas, terus batuk-batuk menaun, terus asma atau sesak nafas, terus asam urat, terus rematik, darah tinggi, darah rendah, tolak sandat, tolak sihir, tolak dan sebagainya, ya banyak guys di sini guys, untuk supaya apa namanya tambah tuing-tuing untuk bapak-bapak ya konsumsi ini biar kuat perkasa. Weh, kuat perkasa guys di sini guys. Untuk ibu-ibu yang hamil boleh, untuk mas-mas boleh, untuk mbak-mbak boleh. Nah ini bagus nih. Oke guys, cara minumnya bagaimana? Ini diminum madunya, terus bawang tunggalnya ini diambil satu, terus ditelan, jangan dikunyah tapi ditelan. Dan untuk anak kecil nggak boleh ya, kalau yang kecil ini untuk anak kecil nggak boleh, nggak boleh konsumsi kalau anak kecil yang ini, yang besar. Kalau yang kecil ini nggak boleh. Harganya berapa? Harganya 175.000, belum termasuk ongkir. Nah, bisa dikirim seluruh dunia, ya, Rocky? Ya, Gus. Bisa dikirim seluruh dunia. Alhamdulillah, guys. Setiap hari itu bisa kirim 100-200 botol, guys. 100-200 botol. Dan stok cepat menipis, guys. Stoknya itu cepat habis. Jadi buruan kalian yang pengen pesan saja. Kalau ini mengkonsumsinya sehari semalam 4 kali. Bangun tidur, terus mau tidur, makan habis makan siang, terus habis makan sore. Kalau yang ini, kalau yang besar sehari 3 kali. Itu ya, sehari 3 kali setiap habis makan ataupun sebelum makan. Nah, oke. Kita akan ke Mbak Sandino. Nah, Sandiro atau siapa itu, Sudiro atau siapa, atau Sugiono. Nah, nama saya adalah Petro. Saya pengen datang ke sana, cuman tadi saya lihat ada masih anak muda masuk ke situ, pakaiannya seperti pakaian dukun. Tapi saya nggak tahu, belum tahu orangnya. Apakah dia yang bernama Mbak Sandio atau bukan? Nanti kita cek ke sana, guys. Nah, terus niat saya ke sini adalah ingin pasang susuk dan ingin buat karir supaya karir saya melejit. Nah, seperti itu, guys. Kita ke sana dulu, guys. Kita ke sana. Aduh. Ini saya di pinggir tol, guys. Ini tol nih. Tuh, ada motor tuh, mobil lewat tuh. Ses, mana? Nih, truk nih. Cus. Kelihatan enggak? Kelihatan, guys. Rumahnya sini. Sup. Orang. Lanun. Nggih. Ana perlu apa, Mas? Anu, badhe mau ketemu sama Mbah Sandiyo. Mbah Sandiyo. Heeh. Panjenengan teka pundi iki? Saya dari Bali. Lah, ana perlu apa nama Mbah Sandiyo? Saya pengen minta tolong mau pasang susuk, terus mau buat bisnis gitu. Draft. Mang. Okay. Ya, kita tunggu dulu ya. Mohon maaf, sampean siapanya Mbah Santio? Saya murid. Murid? Oh, murid. Terus bagian yang terima tamu atau gimana? Terima tamu. Terima tamu. Gimana? Ya, Mas. Nanti. Boleh ya? Oke.
muridnya banyak, guys. Kula nuwun. Wadi iki. Mbah Sandiyo nggih. Lungguh-lungguh le. Oh, nggih. Rame nggih? Selatane. Mbah. Ana opo yo nggowo lampu-lampu barang? Anu, Mbah. Sak menika niku kamera, Mbah. Anu saya kan vlogger, Mbah. Nggih, sampingan buat sampingan vlogger gitu. Iya. Heeh. Saya Lek. Oh iya, Mbah. Bae lagi teko. Oh. Nyantai-nyantai sih. Oh iya, Mbah. Heeh. Iki pripun, Mbah? Kulo sewu film kok nang sasi. Lah, jelas ra sing ngambus. Lah piye, Den Ben? Lah pripun nyantai iki terus pitles mboten ana pengunjung. Tugal mon kare nyantai. Napa gak tau amalane ki gak tau dinggo? Nggih kula nggo. Pripun iki kersane rame malih kula niku wis pengen kaya kanca-kancane ben ora dinyeki wong ana itu. Masa mendino sepeda motor terus to, Mbak? Kula nggih pengen numpak mobil, pengen nikah to mah. Lah lah, akeh tunggale nek ngono kuwi. Tenang sik. Rondo, rokoke bae le, gimana? Nggih, Mbak. Iya, barangnya ini bi. Saya, Mbak. Ya, ini nak mau tuku nomor aye. Kau yang balik? Iya, Mbak. Pripun banyak juga, pulau kesana yang ramai malam. Saya dok. Ini paling anu, gawanku kayak kira tahu mbok rumah tu. Ya. Jadi di pulau rumah, topo kalah saingan, topo pripun. Yo, orang yang kalah saingan. Yang buat kan? Gawanku kae cos pleng. Babakan ngono iki lah gampang ngene iki. Niki rame to? Nggih, nggih. Jenengan pripun mboten pasang kusuk mari napa pripun kesane? Kayae dupane nek ora popo. Oh, ngoten. Nggih. Ya mungkin ngene napa? Maksudte pakane niku lho. Biasa to, nenek ngomah iki yo kembang, minyak. Kali disutani dupa ngoten. Iya, biasa nek marai kayak gini, masa lari, ya kuih lho paling. Oh, alhamdulillah. Ya mungkin kesana kalau pakainya. Ini kok dino nopo gak nek makan, itu lo lari. Malam cuma lagi. Malam cuma tamu rame buat tinggalin terus mesti. Ya berat? Karena iya tak malam cuma ini kok rame-rame ini. Langganan ini. Lo sampai kelalahan lho, Mbah. Iya. Ini langganan ini ngono kuih. Ini mantan ngono kuih. Siapa ini? Jeneng gue? Iya. Iro. Ala. Karep saiki ya. Cimone gamane bae nang Sampeyan saka ngendi, Mas? Mohon maaf, Mbah, saya dari Bali. Oh, dari Bali. Aduh, men, kok ngerti kene? Saya dikasih tahu sama teman-teman, Mbah. Sama teman-teman dulu waktu sekolah. Iya. Saya kan Iya. Saya kan beberapa minggu yang lalu kan ketemu sama teman-teman, Mbah. Saya curhat, terus katanya disuruh ke sini karena yang saya perlukan itu kalau sama Mbah jenengan itu bisa. Mbah Sandiyo. Oh iya. Anu ingat saya anu Mbah Mbah Sugiono gitu. Yo. Mbah Sugiono iki sapa nek? Aduh. Mbah sampai lali tujuane rene lho. Mbah Sandiyo nggih. Sandiyo. Oh iya. Nama saya anu Mbah. Kalau dulu waktu masih kecil itu dipanggil-panggil sama orang itu Gareng. Gareng. Tuane Gareng. Iya. Oh ya patut. Cilik ngono. Oh gitu Mbah. Tapi anu Mbah, cilik anune gedhi kok Mbah. Masa? Anu senengane Mbak-mbak ngene iki no. Ya lah, Mbak. Ngoten niku lho. Waduh iki mumet nih salah nggon. Apane? Yo gosek to. Gosek to kok kudu ae. Ndase sing gedhi, Mbak. Heeh. Iku. Pancen nang kene iki tamune saka ndi? Oh. Kondang misal. Lah, mbaknya dari mana? Lho,
saking Jogja. Oh, Jogja. Jogjanya? Jogjanya. Pasar ke lo, Mas. Pasar apem ke lo, sing wangi. Mas, di Sadean apem. Sadean apem? Nggih. Oh. Kembang sing wangi. Kembang sing wangi. Oh, ning daerah Sarkem. Nggih, oh, alah. Rodok, rodok. Kok enggak pernah ketemu? Saya itu sering ke sana. Ini loh. Paling salah kamar. Oh, salah kamar. Kamar. Oh iya, kamarnya banyak. Banyak atau berikutnya? Banyak. Kenal sama ini enggak? Siti Rebonding enggak? Siti Rebonding? Iya. Kenal? Oh, lah itu Siti Rebonding itu dulu langganan saya. Langganan? Langganan. Itu langganan. Nanti kalau ke sana boleh mampir ke kamar saya. Namanya siapa? Arum. Oh, Arum. Oh, nanti saya cari-carilah namanya Mbak Arum gitu ya. Siap melayani, Mas. Oh gitu. Ya. Wah, ini nih. Jane ngono mosok ya sepi. Sepi. Oh, sekarang sepi. Sepi, Mas. Saya kesini kan tujuannya pengen rame lagi, langganannya banyak. Langganan lawas iki, Lek. Oh, alah, berarti sering kesini. Sering, sebulan sekali. Ke Mbak Sandio ini. Ini hampir sebulan udah enggak ada tamu. Langganan ya ngene-ngene iki. Oh, alah. Nah, niat saya juga begitu, Mbah. Iya, Le. Ya, saya itu orangnya kan pertama, Mbah. Saya itu capek kayak gini terus, Mbah. Zaman sekarang ini kan mau cari kerjaan susah, Mbah. Iya. Mau cari kerjaan susah. Saya sudah lama enggak ke Sarkem, Mbah. Karena ya itu, saya kan Bali. Bukan Bali ke Jogja kan jauh. Oh, jauh. Enggak butuh duit besar. Iya, kalau kembali Bali ke Jogja itu kan harus naik pesawat kan begitu. Kalau naik mobil capek. Kejauhan. Kejauhan. Ya, apalagi kalau rental kan butuh duit. Nah, kalau ke Jogja itu ya saya cuman mampir ke Sarkem gitu aja. Niat. Ke mana-mana enggak jalan-jalan. Paling ya enggak. Enggak, paling saya ke Jogja itu cuman pengen beli duren, belah duren gitu, enggak. Ya, belah duren. Wah, anu, Mbah. Saya itu yang sering saya datengin itu ada dua, Mbah. Yang langganan itu pertama Sarkem, yang kedua Doli. Ada tiga. Lah kok apal, Man? Apal, Mbah. Sarkem, Doli, sama anu, Mbah. Sunan Kuning. Doli lah. Surabaya. Nah, omahmu biyen. Nah, sama di ini, Mbah, di Semarang, di Sunan Kuning. Sama dulunya sih pernah di ini, Mbah, Semarang di bagian itu Kalibanteng, Mbah. Cuman kebanyakan banci-banci, Mbah. Nek panggonan ngono iki aku gak pati apa, tapi kan yo malah anone tamune malah rene kabeh. Oh, gitu. Iya. Malah kesini mereka. Nah, maka dari situ, Mbah. Tujuan saya itu kan pengen minta tolong sama Mbah. Bila mana ya mohon maaf, Bang, repotin ya, Mbah. Saya tujuan saya tentunya pengen ganteng, Mbah. Oh, pengen ganteng. Iya, saya pengen ganteng. Kalau dilihat sama cewek-cewek itu, pokoknya cewek-cewek yang berduit lah, Mbah. Itu kelihatan, wah, seperti Shah Rukh Khan gitu, Mbah. Atau seperti, ya, Tom Hanks. Auranya bermetu lah. Mbah. Auranya biar keluar. Terus itu permintaan saya yang pertama, Mbah. Permintaan saya yang kedua itu, karena kalau yang aura keluar itu kan nanti bisa buat kerja, Mbah. Iya. Buat kerja. Terus permintaan saya yang kedua itu saya pengen anu, Mbah. Pasang susuk, Mbah. Iya, pasang susuk. Iya, pasang susuk, Mbah. Ya, untuk apa ya, Mbah? Karena gini, Mbah. Kalau saya enggak pasang susuk, nanti saya kalah saingan, Mbah, sama anak-anak sekarang kan. Yang pertama, kalau saya punya pengasihan atau aura saya terpancar itu kan saya bisa memikat cewek-cewek yang berduit, Mbah. Oh. Wes ngerti lah karepmu ini. Sudah paham ya, Mbah? Paham, paham. Nah, maka dari situ saya datang ke sini kan saya tanya-tanya sama teman-teman, Mbah. Saya curhat. Bla 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 bla. Oh iya, di sana. Dikasih alamatnya ke sini sama teman saya. Apa namanya? Ada tamu ya? Ada tamu, Gus. Oh, ada tamu. Tamu ini banyak, banyak ya, Mbah? Oke. Oh. Terus.
Tapi kalau ada tamu dicegat seperti itu, Mbah. Iya. Ditanya dari mana gitu. Iya, tujuannya apa? Biasanya ngawlo-ngawlo iki. Ini murid-muridnya, Mbah. Heeh. Sing ngawlo iki, Le. Ya, Le. Berarti penerima tamu, Mbah? Iya. Ini apa? Santri, murid gitu. Murid iki lho. Iki sing melok Allah sing suwe iki karo plonto kae. Liyane yo anyar. Plonto itu yang ngambilin rokok tadi. Ya, iki lho, Kak. Paku nomor piye? Oh, dulunya. Paku nomor. Oh. Terus ngambilin rokok tadi itu. Iya. Monggo, lebet. Mbah, boleh ngerokok, Mbah? Monggo, monggo. Penane. Kok tamunya cewek-cewek semua toh, Mbah? Ada. Mbah? Lebet. Tamunya cewek-cewek semua, Mbah. Barangnya ngene iki lho, Le. Tamune iki kandhane. Niki, Mbah, rencang kula. Oh iya, iya. Nggih. Saking pundi, Mbak? Kula saking Pendhem. Enak tujuan apa ini? Nggih. Tunggal kula pengen kerjaan kula ngaten iki. Nggih. Pengene kula nggih saged laris kados kula-kula kemben ngoten niku. Mergi sebab corona niku sepi sangat. Sik to. Kok kerjaan kula niki kerjane apa to? Pembantu. Oh, PL to. Nggih, tak sampun tenne. Lah lah wis biasa. Lah sing saged teng nggih nonton niku. Iya, ra apa-apa, Nduk. Nggih, dibantu Mbak Nita sare kanca kula niku lho. Iya, 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 gampang. Karep bae sik iki ya. Ini dua arum kandel ini jimbuan si jahe tangannya, tangan kiwo aja tangan-tangan lali lho mbak biasanya biye lalu gue dislompet neneng dompet apa ya ya sing dek mpen kaya barang tak gawani kaya jauh lali jauh peni iya mungkin kalau peni jauh lali apa mewi nek mbak yang resi iya buatan jenengan suka nih susuk nopo-nopo wantan mbak yang ku sampai naik, bisa kelak rame yang saset-saset nonton lomba bintang dan anu asal pelanggan kata ku ya harus ngatasi ngatasi? Gampang. Mungkin nek anu meriki malih ngeten ya tinggali pripun ojo lali ben malam jemah lagi karo sepasar pisan Rene sepasar pisan? Iya toh pasar ku Rene paling ping pindu ae wis aku ping kali? Iya, ku nek sepi Rene nek garape kopi ning kok. Niki kula mantuk riyen nggih, Mbak. Ya, gak apa-apa. Niki kula matur suwun ben nyuwun pamit. Nggih, dadi yo. Nggih. Monggo. Monggo, monggo. Monggo, Mas. Iya, Mbak. Kapan-kapan mampir ya, Mbak, aku, Mbak. Siap, siap melayani loh, Mas. Siap. Mbak Arum toh? Iya. Nanti aku tanya sama Mbak Sri Bonding, Mbak. Tamunya cewek semua ya, Mbak? Ayo-ayo nang ngene iki. Oh. Wis ngene-ngene iki lho barangnya. Heeh. Apik gak? Duh, saya kalau di depan Mbah ya enggak mampu, Mbah. Kalau di depan Mbah itu saya kalah, Mbah, Mbah. Di sini iki. Tapi kalau main belakang enggak apa-apa sih, Mbah? Ojo-ojo to yo. Enggak boleh, Mbah. Kualat nek main belakang. Oh, gitu. Heeh. Ki, Mbah iki golek pisan, Mbah. Wis biasa nek kok, Mbah. Ya, njaluk nek. Nyari, Mbah. Nyari. Yo, heeh, ben tambah laris ini, Mbah. Mbaknya dari mana? Wong Pendhem. Pendhem. Pendhem itu kuburan. Itu loh, sebelah kuburan. Oh. Namanya Pendhem. Sebelah kuburan dipendhem. Yes, oh, Allah. Dan ada desa di
paringi bisa pendem. Oh gitu. Jadi kalau rian jangan rian bambah kulo terus dia pendem. Makanya nggih kulo anu pendem ngoten nggih. Kenapa nggih kulo pendem? Oh alah. Makanya nggih kulo nentang mbah ini ki asale. Mbah, boleh kenalan enggak, Mbak? Namanya siapa? Kenalan aja apa boleh. Mbaknya namanya siapa? Kulo. Mbak Tini. Mbak Tini. Mbaknya nama siapa? Nama saya Mbak Yani. Yani sama Tini. Oh. Langganan iki, Lek. Duk Yani iki. Yani, Tini, gitu ya. Terus mbahnya? Mbah Sandio. Mbah Sandio. Kalau saya Gareng. Oh, Mas Gareng. Hah? Iya, dari Bali. Dari Bali. Bali. Iya. Oh, ya kok dagangnya Mbak ya berarti jodoh. Jadi ini lagi bareng loh, Mbak ya. Tapi cenderung nih. Mbah, mumpet aku, Mbah. Wes. Jodoh bagi Mbah. Abang-abang terus ono irenge ngene, Mbah. Wis repotan. Mbah, sing ireng kanggo sampean, sing abang kanggo aku, Mbah. Piye, Mbah? Iki pengikutku iki, Dok. Haus nek masalah ngono kuwi. Ya kon ngumpet sik to, Mbah, Mbah. Mbah yo poso sik ngene iki. Oh, gitu. Mbah iki lho, Mbah, dene Mbah sampe ngene. Heeh. Undang panjenengan ngene iki lho. Saya mau minta susu. Susu. Mengko kula susu iki teng napa nggih? Sing apare aurane pecet. Mbah, nek sampean iki ditusuk ora susuk, Mbah. Masih kena enak susuk kok nggih. Iya. Saged nek kula susuk kok. Mboten sing ben ayu. Oh, ben ayu. Kok mencuworong ngoten niku kados tiang-tiang ngoten niku lho. Diwedhaki nggo semen. Dojo to Pakmu wajahku meletek-meletek iki. Oh, meletek-meletek. Lha kok telak sampean iki pangkling. Ya diaci sik no ben ra meletek. Di ngono. Heeh. Iya, Mbak. Nek jlomprong nek tok iki. Mumpet, Mbak. Oh, gitu, Mbak. Ora kuat ini lho. Dah. Ame yes ngono. Ora kuat anu, Mbah. Aduh. Ah, Mbah iki ana-ana wae to, Mbah, Mbah. Nah, terus gimana bahasanya, Mbah? Nek. Kuwi tujuanmu rene iki wis mbok pikir tenanan apa durung? Ya, tentunya sudah, Mbah. Saya itu capek, Mbah. Pertama, saya itu bosen jomblo, Mbah. Bosen itu yang jomblo. Pertama. Yang kedua, saya bosen kerja ikut orang, terus itu bosen, Mbah. Saya kan pengen niat saya kan kalau pasang susuk terus ditingkatkan aura saya itu. Kalau ada cewek yang berduit gitu kan saya pacarin, Mbah. Nanti saya ambil duitnya. Gitu. Tuh saya ambil tapi duitnya. Tapi resikonya apa loh, Le? Ya kalau berat jadi seleke toh, Mbah. Aku terus metang ngene. Ya terus gimana, Mbah? Tenanan ngene. Oh iya. Apa yang menjadi berat itu apa, Mbah? Ya kuwi kan rencanamu tuh mindake ngono loh, Le. Nah, gimana, Mbah? Saya sudah lelah loh, Mbah. Iya, mayo tamu neneng gini gini oke-oke ngono kuwi. Tapi sing penting ki resikonya wani nanggung kok kan? Enggak masalah, Mbah. Enggak apa-apa ya? Enggak masalah. Saya apa ya, Mbah? Saya lakukan semua apa yang menjadi resiko itu sudah hal biasa, Mbah. Daripada ngejublu terus resikonya galau, Mbah. Mending punya pacar banyak gitu biar enggak stres galau. Tapi ngono wis lancar aja lali karo Mbah. Ah, tenang, Mbah. Saya itu ingat, Mbah. Tenang saja. Tenan gue mbak pikir tenan. Sudah loh, Mbah. Masa saya kesini gak mikir-mikir, Mbah. Ya, sih. Jendang ini, tole Gareng. Iya, Mbah. Gareng, pung. Kanggo syarat sing pertama. Iya, Mbah. Ombenan. Saiki ae. Saya minum, Mbah. Yo. Sak crik minum, Mbah. Ora apa-apa, penting diombe. Oh, gitu. Terus syarat yang berikutnya apa, Mbah? Ombe sik. Oh, diminum sik. Ngam ngam ngam. Ini dimakan enggak, Mbah, kembangnya, Mbah? Ora apa-apa nek gelem. Enggak apa-apa, Mbah. Luwe HP. Tapi saya kenyang ya, Mbah. Ya, iya. Dah, Mbah. Wis. Dah. Nek wis iki mung syarat awal. Enek syarat berikutnya. Iki neng guri enek sendang cilik. Terus neng kono iki gawa kembang karo tak sumetne dupa. Ku aduso neng guri kono sik. Oh iya, Mbah. Awake ben resik sik. Iya. Ku bar kuwi. Berarti dupanya saya bawa ke sana? Iya, karo kembang iki. Oh iya, Mbah. Dupanya mana, Mbah?
Berarti saya mandi di belakang, Mbah? Iya, neng belik ya. Ya, belik itu apa, Mbah? Belik ke sumber. Sumber. Sumber ya. Air berarti, Mbah? Iya. Ini terus oh ini. Ojo lali. Tapi sih karo sing mbau reksa. Oh. Penyuwune apa neng kono ngomong? Oh, berarti minta sama mbau reksonya. Iya, sing neng kono. Oh. Lewat ngguri samping kono kono ning ngguri. Lewat sini. Iya, mbau reksa itu kakeknya, Mbah. Iya, ojo kakean teko nenek. Oh iya iya iya. Sing penting tenanan ya. Iya iya, saya kesan dulu, Mbah. Iya. Lama enggak, Mbah? Yes. Sak perlune ae, ojo lali. Oh iya. Siap, Mbah. Mas, beliknya itu di mana, Mas? Lewatnya. Oh, lewat sini. Oh iya iya iya. Enggak ada pocongan toh? Oh iya, aman. Motornya banyak, guys. Beliknya itu sebelah mana, guys? Gimana, Gus? Enggak tahu. Lewat sini ya. Gus, mana? Gak tahu katanya di belakang. Beliknya. Hati-hati, Gus. Sini, sini, sini. Kita duduk aja di sini ya. Ini aku harus punya siasat ini, guys. Aduh. Saya disuruh mandi di sumber air. Di mana di situ saya harus menggunakan air kembang ini dan minta sama wewe gombel atau sama apa gendruwo atau apa. Cuman saya ngumpet aja di sini, guys. Enggak mungkin saya malam-malam mandi. Dan saya yakin ini harus perlu disadarkan atau diberantas. Cuman banyak pasukannya, guys. Gimana, guys? Banyak muridnya, guys. Saya hitung tadi itu ada 6, guys. Muridnya ada 6. Mungkin kita balik ke sana. Setelah beberapa menit kemudian, mungkin kita di sini ada setengah jam lah, guys. Setengah jam kemudian kita akan ke sana. Pura-pura kita sudah mandi gitu ya. Nah, nanti kita bikin olah. Bikin onar aja di situ. Oke, guys. Tunggu saja nanti kita akan ke sana. Terima kasih akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam tertasbih wa shalawat.